Shalom, menjua-jua membantah kerina kekalangan Tuhan. Gelarku, Bill Christian Sebayang, Bebere Ginting. Asal Runggunku, GBKP Runggun Padang. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi anakmu ini akan menyampaikan isi firmanmu. Kiranya Engkau mengurapi anakmu, membimbing anakmu ini supaya ia dapat menyampaikan isi firmanmu dan bisa menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapanmu. Inilah doa dan ucapan syukur kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu saja. Haleluya, amin. Nats ibadah kita pada hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan ke-8 dengan tema yaitu adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan ke-8. Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia pada saat itu berada di sebuah bangsa yang korup, yaitu bangsa Israel. Yang seharusnya bangsa Israel ini tadinya adalah pilihan Tuhan dan menjadi saluran terang bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Namun justru keberadaan mereka yang seperti itu, mereka malah mengikuti penyembahan-penyembahan berhala dan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Maka Nabi Yeremia dikirimkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsanya. Yeremia dikatakan oleh Tuhan, bahkan sebelum dia dilahirkan, Tuhan sendiri telah membentuk dia. Tuhan mengenal dia dan telah menetapkan dia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan telah menetapkan tujuannya kepada bayi apa nanti yang akan dilakukan bayi tersebut di masa depannya. Sesuai dengan tema kita yaitu Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Berkat adalah suatu anugerah, suatu karunia dan kemurahan Tuhan yang kita terima. Berkat bahasa Ibrani-nya yaitu adalah berakha, yang sering kita artikan sebagai karunia. Dan dalam bahasa karunia adalah pasu-pasu, di mana berkat itu hanya datang dari Tuhan Allah saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menjadi berkat bagi semua orang, kita terlebih dahulu menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Ada 4 hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar kita menerima berkat, yaitu yang pertama, kita harus rajin beribadah. Mengapa kita harus rajin beribadah? Karena kita ketika beribadah, kita berarti mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah unsur utama agar kita mendapat berkat dari Tuhan. Maka itu kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita harus bekerja keras. Dikatakan dalam Amsal 10 ayat 4, dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dalam kitab Amsal ini dikatakan bahwa ketika kita rajin, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga, hasil yang maksimal juga. Tetapi ketika kita bermalas-malasan, ketika kita tidak berserius dalam melakukan suatu hal, kita akan mendapatkan hasil yang buruk. Yang ketiga, kita harus menabur. Dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ketika kita menerima berkat dari Tuhan, berkat tersebut tidaklah kita pakai sendirian, tidak kita gunakan sendirian, tetapi berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus, kita harus membaginya kepada orang lain agar berkat tersebut bisa berlipat ganda. Yang keempat, yaitu kita harus selalu berdoa dan bersyukur setiap saat, setiap waktu. Mengapa? Karena ketika kita berdoa dan bersyukur, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan agar kita diberikan berkat oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkat. Apakah kita sudah berdoa dan bersyukur setiap waktu? Kadangkala ketika kita kesusahan, kita berdoa. Tetapi jika kita gembira dan senang, kita lupa akan bersyukur tadi kepada Tuhan. Terus khususnya, kita harus berdoa dan bersyukur di tengah situasi yang sulit ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Kita harus meminta pertolongan dari Tuhan untuk menjaga kita, agar kita dijauhkan dari semua mara bahaya. Dan ingat, kita tidak boleh lupa, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih menjaga kita. Tuhan masih memberikan kesehatan pada saat ini, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Jadi, ketika kita dekat kepada Tuhan dalam doa, maka berkat-berkatnya akan dicurahkan kepada kita selalu dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah menerima berkat dengan melakukan 4 hal tersebut. Jadi sekarang, marilah kita semuanya menjadi berkat bagi semua orang. Sesuai dengan tema kita, yaitu aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Jelas bahwa Yeremia dilahirkan untuk menjadi berkat yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita semua anak KKR, kita semua permata, walaupun kita masih muda, kita dapat menjadi berkat untuk semua orang, yaitu dengan menunjukkan berbagai sikap. Yang pertama, kita harus bisa menjadi teladan dan panutan. Bagaimana caranya? Yaitu kita dapat selalu mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, tidak menyakiti hati orang lain, dan kita juga tidak boleh minder. Yang kedua adalah kita harus bisa menjaga sikap dan tingkah laku kita. Bagaimana caranya? Kita harus menunjukkan sikap dan tingkah laku kita itu yang baik kepada semua orang, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang bagi semua orang. Yang ketiga yaitu adalah kasih. Kita harus dapat memberikan kasih kita. Dalam 9 buah roh, salah satunya adalah kasih. Maka kita harus memberikan kasih yang kita miliki itu kepada sesama manusia. Dan juga kita harus memiliki hati yang murni, sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang keempat yaitu kita harus setia. Apa itu setia? Jangan hanya kita bilang kita setia terhadap pacar, kita setia terhadap sahabat kita. Tapi yang sebenarnya adalah sahabat yang setia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa dikatakan begitu? Karena ketika sahabat kita di dunia ini bisa lepas dari kita ketika kita berantem dengan dia. Mungkin saja dia bisa meninggalkan kita. Tetapi jangan lupa Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia kita. Dia tidak akan meninggalkan kita walaupun kita senang, walaupun kita susah, pasti Tuhan Yesus akan menemani kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang kelima itu poin yang terakhir itulah kesucian. Apakah kita suci? Apakah kita perlu suci atau kudus dalam melayani Tuhan? Jawabannya adalah perlu. Karena sebelum kita melayani Tuhan, kita harus meminta pengampunan. Karena kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Maka dari itu, kita harus menjaga kesucian kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua belajar dari poin-poin tadi, yaitu yang pertama menjadi teladan, yang kedua menjaga sikap dan tingkah laku kita, yang ketiga kita harus saling mengasihi, yang empat kita setia, dan yang kelima kita perlu menjaga kesucian kita. Biarlah ini menjadi contoh dan pedoman kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Walaupun kita anak KKR, masih muda, kita dapat menjadi berkat untuk semua orang. Sama seperti Yeremia yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Begitu pula dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi saya dan bagi kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing anakmu
dalam menyampaikan isi firman-Mu. Kiranya kami sama seperti Yeremia yang telah Engkau pilih dan melakukannya supaya menjadi berkat bagi semua orang. Inilah doa dan ucapan syukur kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya. Amin. Bujur, mujua-jua, dibatasi masuk-masuk kita kerina. Amin.